ibanya? Bunda, gua kasih ibanya. Hah? Alamak. Astagfirullahaladzim. Yupa, sorry. Sorry, 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 sorry. Jadilah pemandu yang berhemah. Okey, semuanya dah lama tinggalkan sekolah memandu kan? Tetapi tak kalah tak ingat langsung cara memandu berhemah. Yang pertama, tali pinggang ni mesti kena pakai. Lepas tu, cermin tengah ni make sure dalam keadaan yang okey. Kita nampak semua kereta, cermin sisi, kiri, kanan dan barulah boleh mula memandu. Awasi jarak kenderaan anda dan pastikan ikut had laju. Jom! Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Say the word on my way. Kamu tak makan lagi ni. Biarkan je lembang ni kat tepi ni, Iman jangan kacau. Biar je Iman makan apa yang Iman makan, okey? Simple aja kan, tapi itulah orang kita selalu abaikan. Bukan susah pun nak cakap terima kasih, nak lakukan yang terbaik. Ah, kita penuh dengan adab sopan orang Malaysia kan. So tak ada alasan lagi untuk kita tidak berkelakuan baik. Seringkali disalah erti, tulusnya cinta tidak pernah engkau hargai. Berlalu pergi dengan kelukaan ini, ku mengalah, ku bersabar. Berpaling muka bila saling bertatap mata, seolah kita tiada pernah saling menyinta. Mencari sebab
serta mencari alasan supaya tercapai hasratmu. Manis di bibir, memutar kata, malah kau tuduh akulah segala penyebabnya. Siapa terlena pasti dia terpana. Bujuknya, rayunya, suaranya yang meminta simpati dan harapan. Engkau pastinya tersenyum dengan pengunduran diriku. Tetapi bagi diriku suatu ketenangan, andainya kita terus bersama. Belum tentu kita bahagia selagi tidak kau rubah cara hidupmu. Ada baiknya bila tidak lagi bersama. Terasa jauh diriku ini dengan dosa. Aku tinggalkan walau tanpa kerelaan. Ternyata kau tidak pernah saling menyinta. Mencari sebab serta mencari alasan supaya tercapai hasratmu. Manis di bibir, memutar kata, malah kau tuduh akulah segala penyebabnya. Rayunya, suaranya yang meminta simpati dan harapan. Engkau pastinya tersenyum dengan pengunduran diriku. Tetapi bagi diriku suatu ketenangan, andainya kita terus bersama. Belum tentu kita yang saya kongsikan. Ada PSA. PSA itu maksudnya pesanan khidmat masyarakat. Jangan jadikan alasan untuk kita berbuat baik kepada orang. Nak layan waiter ke, kita nak panggil ambil order ke, semua yang anda tengok tadi, duduk dalam kereta, apa dia punya do and don'ts dia, semua saya dah kongsikan. Sebagai seorang penyampai radio, sebagai seorang penyanyi, sebagai seorang selebriti lah, saya rasa saya ada peranan untuk memberikan penonton ataupun anda yang melihat sekarang ini
satu benda yang manfaat lah eh. Dan di penghujung tadi, anda ada tengok kan lagu Mencari Alasan. Itu sebenarnya kalau kita nak relatekan dengan bahasa Indonesia. Kerana lagu itu nyanyian asal daripada kumpulan Exist. Tajuknya Alasanmu. Dan dicipta oleh Abang Rahim Osman. Liriknya oleh Lukman S. Jadi Haiza menampilkan alum Exist ya. Ahli kumpulan Exist sendiri yang sudi bersama dengan Haiza. Dan lagu tu sebenarnya yang best sekali meletup dekat Indonesia. Macam saya kata tadi lah, tajuknya ditukarkan Mencari Alasan. Liriknya pun ditukarkan juga. Hebat lagu Black Exist. Bukan lagu ni je. Lagu apa, Mengintai Dari Tirai Kamar tu dah ditukar pula jadi apa, Buih Jadi Pemaidani. Syabas kita ucapkan. Okey, anda dah tengok semua. Kali ni saya nak kongsi dengan anda pula antara fakta-fakta yang menarik di seluruh dunia yang mungkin anda tak tahu, yang Haiza pun sebenarnya baru tahu. Terkejut buruk ke sebab apa? Mana ada orang cita-cita nak jadi banduan, cita-cita nak masuk penjara? Tak mungkin ada. Tapi ini kisah nyata. Okey, Haiza nak kongsikan dengan anda 5 alasan lucu nak jadi banduan. Memang tak boleh masuk di akal. Yang pertama, dia penat jadi homeless ataupun gelandangan. Aduhai. Okey, namanya Jermaine McPeace. Dia penat nak jadi seorang gelandangan dan dia mengimpikan kehidupan dalam penjara. Mengimpikan tau. Adakah orang mimpikan hidup dalam penjara? Yang membolehkan dia hidup dalam suasana yang lebih selamat dan tenteram. Dan Jermaine akhirnya memilih untuk memecahkan beberapa tingkap di bangunan pejabat di kawasan dia duduk tu serta tingkap sebuah kereta yang berdekatan dengan harapan dia dipenjarakan sekurang-kurangnya setahun. Wah, dia pecahkan semua-semua. Biar polis tangkap, sumbat dalam penjara. Sebab dia dah penat jadi gelandangan. Itu dia. Itu alasan yang pertama. Alasan lucu. Lucu tak? Okey, kita tengok yang kedua. Lucu ke tidak? 5 alasan lucu nak jadi banduan. Yang pertama, sebab penat jadi gelandangan. Yang kedua, okey, dia mahu pembedahan percuma. Itu alasannya, okey. Apa pendapat korang? Adakah benda ni make sense? Mungkin anda ada pendapat sendiri. Cuba type komen di bawah. Nak masuk penjara sebab nak dapatkan pembedahan percuma? Boleh ke macam itu? Baik, kisah dia, seorang lelaki ni umur dia 41 tahun pada 2013. Nama dia memang tak diberitahu langsung. Rahsia katnya, malu kan? Okey, pernah menjadi banduan, beliau mengalami pergaduhan sehingga mengalami kerosakan dalam otak. Dan kalau tak dirawat, boleh menyebabkan kematian. Jadi pihak hospital aturkan sesi pembedahan bagi beliau. Tapi nasib kurang baik. Dia dibebaskan dari penjara seminggu sebelum pembedahan. Mungkin jugalah daripada alasan itu yang dia kata dia nak masuk balik dalam apa penjara sebab nak pembedahan percuma. Kalau tak, kena bayar kan. Apabila dia dibebaskan, dia dapati diri dia ni tak lagi dapat perlindungan insurans. Maka dengan itu, berebut-rebutlah dia nak masuk dalam penjara, nak jadi banduan sebab nak dapatkan pembedahan plastik. Ingat senang ke nak tipu syarikat insurans? Okey, jom kita tengok pula alasan lucu yang ketiga. Adakah anda seorang perokok? Kalau anda seorang perokok, cuba anda fikir, adakah anda macam dia ni, okey? Dia masuk penjara sebab dia nak elakkan ketagihan merokok. Boleh gitu. Namanya Eta Lopez. Kak Ita. Eta Lopez. Dia ni mengalami ketagihan merokok yang kronik, melampau sangatlah. Agaknya satu kotak tu boleh habis dalam masa sejam agaknya. Sebab kronik sangat kan. Jadi cubaan dia nak berhenti beberapa kali tak berhasil. Jadi Eta ni dia pilih untuk dia dipenjarakan supaya dia lebih mudah berhenti merokok dalam penjara. Mungkin juga dalam penjara tak boleh merokok kan? Agaknya lah, saya pun tak tahu. Jadi sebab tu dia memilih untuk disumbatkan dalam penjara. Kisah yang keempat, yang ini betul-betul kelakar. Sangat kelakar. Kita ni kalau nak pergi tengok-tengok kawan kan, nak tengok-tengok jiran, kita boleh je pusing-pusing kat taman, jiran sebelah apa khabar, tanya-tanya, telefon. Tapi alasan ini dijadikan oleh seorang lelaki yang mana dia ni remaja lah, berusia 13 tahun, berasal daripada Kanada.
Dia nak dimasukkan dalam penjara, alasannya adalah kerana nak melawat kawan, nak melawat rakan. Bukankah kalau nak pergi tengok kawan-kawan kat penjara, dia ada waktu-waktu dia kan? Macam kalau kat Malaysia saya tahu hari raya. Adalah dia punya timing-timing tu kan? Tapi yang ini sebab dia nak jumpa kawan dia, dia sanggup disumbatkan dalam penjara. Ke dia nak sekali dengan kawan dia? Sebenarnya remaja ni ada dua orang. Ni dia pecah masuk ke dalam pejabat Royal Canadian Mounted Police pada 21 Julai 2013. Dan dia bakar bangunan kat situ. Lepas disiasat dan dikenal pasti sebagai suspek kejadian. Jadi dua-dua remaja ni mengaku mereka yang melakukan tindakan tersebut kerana dia nak dimasukkan ke dalam Manitoba Youth Center. Yang ini yang menempatkan kawan dia tadi itulah. Jadi bila dah masuk, dia terus jumpalah. Hey, what's up guys? Macam gitu. Nak jumpa kawan. Tak masuk akal. Jom tengok alasan yang kelima. Hai, saya yang bercerita 1-4 pun saya tak boleh brain. Saya tak boleh. Ya Allah, macam gitu sekali eh. Mencari alasan nak masuk ke dalam penjara. Okey, yang kelima ni, kita kalau di usia tua ataupun di usia-usia senja tu kan, kita kan akan menghabiskan masa dengan anak cucu, dengan keluarga, kat rumah. Mungkin juga kalau ada yang tak berkeluarga, akan ditempatkan di rumah orang tua-tua. Tetapi dia memilih untuk menghabiskan usia emasnya di penjara dengan selesa. Sebab itulah dipilih untuk masuk penjara. Okey, masalah ini berlaku dekat Jepun. Berkenaan dengan statistik lah, kita tahu jenayah dilakukan oleh mereka yang umur 60 tahun ke atas. Apa yang memeranjatkan, hampir 40% daripada warga tua ditangkap memang dengan sengaja mengulangi jenayah yang sama supaya mereka dapat kembali ditangkap dan disumbatkan dalam penjara. Jadi itulah modus operandi dia. Warga tua Jepun nak ke penjara adalah dengan melakukan kes kecurian dekat kedai runcit ke, dengan niat nawaitu dia tu supaya dia ditangkap. Sebab apa? Kos sara hidup dekat Jepun sebagai seorang pesara ni sangat-sangat tinggi berbanding dengan jumlah pencen yang mereka perolehi. Oleh kerana itulah ramai warga emas ataupun warga tua Jepun memilih untuk menghabiskan masa di dalam penjara. Maka mungkin jugalah sampai ke akhir hayatnya mereka berada di dalam penjara. Itulah dia kisah alasan-alasan yang tak munasabah, yang lucu lah, yang saya sharekan dengan anda. Kalau anda ada apa-apa lagi yang perlu anda tahu tentang fakta yang menarik, anda boleh tinggalkan komen. InsyaAllah Aiza akan kongsikan ada apa-apa cadangan, ada apa-apa idea. Share saja dengan saya dan saya akan kongsikan dekat dalam YouTube Haiza TV. Jangan lupa subscribe, like, tekan butang notification. Ting-ting. Jumpa lagi di episod yang akan datang.